biasanya tah. Oh, ini digoreng ya Bu tadi ikan. Iya, biasanya kan dibakar, ini menyingkat waktu. Ikan tongkol sama sambal colo-colo. Sama kerupuk. Udah habis, enak banget cuy. Ya enggak, As. Buahnya apa? Enak di motor ya? Iya. Enak. Ngeprank ini. Tadi. Kok ngeprank? Halo guys, kali ini kita ada di Desa Kopi Mukti di kantor desa. Yeay! Adanya peluk dulu dong, adanya peluk. Semangat menutup pintu musala. Panas guys. Jadi sekarang kita lagi ada di Kopi Mukti. Sekarang Sinta sedang bersama Yasinta. Iya. Model kita yang baju merah jangan sampai lolos. Perjuangannya ya ibu. Belajar apa kakak? Oh, belajar packaging kakak. Oke kakak. Gimana kakak ini? Gimana nih trial packaging? Oh gini kakak, gini kakak. Kan tadi sudah kakak, oh, sudah iya, dicoba iya, kakak. Berarti tidak seperti itu kakak. Ya sudah lah kakak. Harusnya ini sama ini masuk kakak. Saya sudahi dulu kakak video ini kakak. Gangster Kopi Mukti. Gimana? Ari. Ari. Lala. Kopi Mukti. Iya. 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 Ke atas ya. Mama tahu. Siapa nih ngomong kamu, Ri? Ari. Ari. Ri, masa dia nyemangatin diri sendiri? Kopi Mukti. Semangat Ari. Asik. Anjir. Ya di sebelah sini lagi ngapain? Lagi bikin surat. Ya di sebelah sini lagi ngapain? Ya saya sedang menertawakan. Ya di sebelah sini lagi ngapain? Anjir. Ya gelap. Nyanyi Ndre, nyanyi Ndre. Ketawa ya Ndre ini beda-beda. Kita bikin tipe-tipe ketawa ala Yandre. Ya, tertawa buat Ari kayak gimana? Iya. Tuh kan beda-beda. Suaranya beda-beda. Mari Bu. KKN di Kecamatan Serang Utara Timur Kopi. Itu lama waktunya mungkin kita sampai 50 hari. Siapa nih? Ini siapa? Adek. Hah? Adek. Adek siapa? Wah. Tarik kelapa ya? Turun, OTW turun adeknya. Turun. Selamat siang teman-teman. Saya Sekar Arum Mutiasari melaporkan dari Maluku Tengah di Kopi Mukti, Kecamatan Seram Utara Timur. Ya, di sini kami akan mengunjungi rumah warga untuk mengundang mereka ke dalam sosialisasi yang akan dilaksanakan besok di Masjid Agung. Masjid terbesar di sini. Sekian, terima kasih. Belum, ntar dulu. Halo guys, pada kesini guys. Panas banget guys. Panas banget.
Kerasu. Halo kakak adek, panggil kakak dong ke Yandri. Halo kakak. Iya. Ke Yandri bukan ke saya. Dapat jackpot kau. Red, aku belum. Halo kakak. Halo gede. Ya tapi saya jatuh di jalan deh. Terbang guys. Ade ini asal ketinggalan aja nih, aduh. Ini kita karma ngomongin kambing coy, tapi ayah Sinta jatuh. Bentar kamu buka jendela. Bantu warga membuka jendela. Siap. Terus gak bisa. Yeay. Halo guys. Obalan woa. Kenapa kamu minum sendiri? Ini. Oh my god. Ya, coba. Oh iya. Mas, hati-hati mas. Itu turunnya gimana ntar ya? Oh, ya buset. Menuju puncak. Bang, awas bang. Mikir. Ya ampun, ini makan ya. Aja, hei. Bagi-bagi. Wow. Keren. So tahu banget. Wow. Wah, gila. Pakai ininya, jangan pakai serabutnya. Ini pakai ini punya aku. So sweet banget nih Irsyad nih sama Ari. Mau kesana. Aku gak mau. Hai guys, aduh kotor cuy, ternyata cuy. Pungut nggak sampahnya, ini tuh pendidikan lingkungan, nggak boleh buang sampah sembarangan. Weh, gila si Linda preman. Iya dong. Weh, gila hanya dengan dua ketukan. Buset dah, preman. Satu. Abis ini pecah nih. Mantap. Kerja sama tim yang sangat luar biasa. Yandri ngapain, Dri? Laporin dong ke grup lagi. Jekau dong. Ini makan. Ini buka. Ini ngambilin. I believe I can fly. Ya Allah. Jatuh. Ini tuangin air. Ini Asti gabut. Asti lagi panik. Ari gabut. Irsyad gabut. Maaf nih. Linda sama Sinta dikejar. Hanya dengan 100 ketukan baru bisa kebuka ini. Ih, kelebaran enggak sih itu? Agak dimiringkan begini. Motongnya agak miring. Oh. Kenapa tuh dah? Ini 400 ini. 400 ketukan. Duh, ini taruh gelas, woi, bukan dimakan. Tester. Eh, tengok nih. Kasih dah. Tengok nih. Kasih dah. Kasih sekali. Weh. Satu kali lagi nih, satu kali lagi. Udah. Lembut kali ya. Orang pro nih. Mohon maaf, itu taruh gelas ya, tolong. Bukan ditaruh mulut. Tester dulu. Nih. Nah, apa ya? tester lagi. Aduh bodo amat. Open kemana? La. Tidur sih. Hah? Tidur sih. Kok James sendiri? Mana dia? Udah ya testernya ya. Taruh gelas. I believe I can fly. Ya Allah. Bisa enggak, Mbak? Mbak Linda. Oh. Sampai tumpah-tumpah. Wah, bangga Andre ya. Sekali. Ah, jangan kau. Hati-hati. Yandri yang satu enggak mau kalah. Ah, tunggu aku apa ini dulu. Satu. Kok udah jago sih, Indri? Upin-ipin nih orang dua. Kepental dong, Mbak.
Kita lagi pesta kelapa. Atas itu. Iya. Siang itu bisa kepental pemuka. Pulang beda wajah. Anjay. Gimana rasanya nih? Teksturnya elah pretut. Sedikit tebal, keras. Bodo amat. Kok belum kebuka? Kok belum? Belum kebelah-belah sih. Gas, Wak. Ari, semangatin kakaknya dong. Semangat kakak. Semangat kakak. Ayo. Disemangatin tuh, Dre. Ras, entak kapan nyunyi. Ini kan kurang, masih kurang. Ini udah terlalu padat. Gur sih. Enak. Asli Maluku. Gimana-gimana rasanya, rasanya? Mantap betul. Baru pertama kali. Oh, iya sih. Kuliah, kerja, ngambil. Hah? KKN. Oh, ngambil. Ngambil, ngambil. Ngambil, ngambil. Ngambil, ngambil. Ngambil kelapa. Kambil, kambil. Banyak itu. Apaan tuh? Kambil tuh kelapa. Oh. Kamu baru tahu ya? Iya, baru tahu. Iya, enggak? Aku juga baru pertama kali nyanyi. Oh, pelan-pelan, sister. Enak kan? Oh guys, aku lah sendoknya mana ini ya? Ini guys udah kekenyangan guys. Kenyang-kenyang. Perutnya tunjukin gini. Yeah. Kenyang, 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 kenyang. Apa deh? Kenyang, kenyang, kenyang. Hari yang diam-diam makan sendiri. Tukang diam-diam, dia abis satu guys, satu kelapa. Mantep guys. Assalamualaikum. Ini sing temanggung ini bu. Oh. Ini buat bapak, satu RT satu ya? Dari UGM nih Bu, KKN. Acara sosialisasi program seperti itu Bu. Maaf Bu, ganggu malam-malam Bu. Iya. Mati lampu kebetulan. Terus Ibu, mari Bu. Mari Ibu. Kita lagi jalan-jalan malam nih guys. Kita sedang berada di suasana mati lampu. Terus habis itu kita tuh harus mencari rumah RT. Ketua RT gitu, sama ketua RW. Seru banget guys, jadi sampai kita sebenarnya hutan-hutan guys. Gelap banget lagi guys. Di belakang kita ada Yandri bukan? Bos. Iya gak kelihatan bos. Kurang ada sekali pak, ini gimana? Kok saya tidak kelihatan ini? Iya, iya senternya Yandri yang mantap. Ini penting, woi. Sumpah takut guys. Gak ada orangnya nih, ada tapi ada rumahnya. Oh my god. Ada rumahnya memang. Gak ada orangnya. Sangat misterius. Orangnya ada tadi. Sangat misterius. Jurnal Kobi, jurnal Kobi, jurnal Kobi. Gelap, terangin. Ini dong, Andre, Andre. Kobi guys, jurnal Kobi guys. Oh, mengalahkan jurnalis guys. Yuk, berakhir ini. Bye Mocha. Tutup. Hai, kalian dari mana nih? Ya ampun, terima kasih ya udah susah-susah kesini. Oke, apa nih, Bu? Panas, Bu. Mau melaju jauh, Pak. Terima kasih tim Samal sudah datang ke sini. Oh ya, terima kasih. Kami kami sangat terharu sekali banget. Ya. Halo YouTube. Halo. Main ke Samal dong. Izin dulu. Ayo. Kobi Mukti. Penyambutan lancar. Buat penyambutan. Yeay, kita akan disambut guys. Apa deskripsinya? Gak boleh. Ini orang lagi latihan diri Jen. Gak bisa, aku salah sumpah. Hari ini gilernya gila. Ini panggung orang yang jauh. Oh iya. Bukan saya jauh-jauh ke Maluku ketemunya langsung ambil. Terus kemarin saya juga minta diajarin pembuatan bubuk cair. Sekarang kita lagi persiapan mau penyambutan nih. Yang orang. Pakai kita lihat lagi. Aku kuat. Iya, aku video ini.
selesai. Wah, kita kena apa nih namanya? Sebagus ini cuy cahayanya nih deh. Hey guys. Aduh, udah kacau. Halo Ibu. Itu di ujung katanya Ibu. Mana yuk? Kita masih ada sinyal tapi video. Sinyalnya entar kok gini, Mas. Jadi nanti kalau reporter Kar. Selamat sore menjelang petang teman-teman. Saya reporter Kar Arumedia Sari dari Mentari Kobi. Ini meliput beberapa kegiatan kita hari ini. Tadi kita baru saja menyelesaikan sosialisasi yang kita buat, tapi warganya sangat antusias, banyak pertanyaan, banyak yang kami dapatkan dari diskusi tadi. Jadi selanjutnya adalah aku dilihatin guys. Teman-teman coba lihat di sana, mataharinya sudah mulai terbenam dan akhirnya kelihatan. Dan akhirnya saya pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Hai guys, ketemu lagi sama kita. Welcome back to my channel. Jadi kita tuh sekarang mau sholat karena tadi kita tuh belum sholat dan ini jam 6. Sumpah. Di situ ya maghrib itu setengah 7 gitu. Kan kalau di Jawa kan jam setengah 6, jam 6 kurang kan udah maghrib ya. Di sini tuh baru jam setengah 7, coy. Oh my god. Weh, lucu banget ini, parah sih, woi. Woi, parah nih, hace parah. Tadi kita yasinannya di sini. Terus kita mau sholat lagi di sini. Gelap banget, gak kelihatan.